wisata daerah Betawi, yaitu Setu Babakan. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen tahu apa aja keasikan yang akan kita lakuin hari ini, pantengin terus ya, check it out. Kita ke lokasi Setu Babakan. Stasiun Manggarai, kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta ke arah Bogor. Dan keretanya ada di atas, atas sana. Kita ke atas sekarang yuk. Perjalanan ke Stasiun Lenteng Agung dari Bekasi memerlukan transit di Stasiun Manggarai untuk berganti kereta dengan tujuan akhir Bogor. Oke guys, sekarang kita udah ada di peron tujuan kita. Nah, sekarang kita tinggal nunggu keretanya. Bye. Sekedar info, pertanggal 25 September 2021, Stasiun Manggarai melayani kereta tujuan Jakarta Kota Bogor hanya di peron jalur layang Stasiun Manggarai. Setelah sampai ke stasiun tujuan, kita melanjutkan perjalanan ke Setu Babakan menggunakan angkot. Sesampainya di lokasi, kita terpesona dengan keasrian lingkungan di area Setu Babakan. Di sini terdapat berbagai macam kuliner, taman, delman, dan juga beberapa perahu bebek. Sekarang kita udah ada di Museum Galeri 8 Ikon Budaya. Nah, di sini ada banyak banget ikon dari budaya Betawi. Ini tuh ada pakaian sadarinya sama pakaian kebaya kerancang. Ini tuh pakaian kebaya kerancang itu untuk laki-laki dan pakaian sadariah itu untuk perempuan. Iya enggak sih? Ya. Lanjut sini ada batik yang bisa kita lihat. Iya, bisa. Ada kegiatan membatik. Nah, ini di sini ikon utamanya, guys. Itu ada ondel-ondel. Ada ondel-ondel di sini. Ya. Nah, ada dua garis. Nah, di sini udah ada gerobak dan peralatan untuk membuat kerak telur. Kerak telur adalah salah satu makanan khas Betawi. Bisa dilihat di sini ada bahan-bahan dan peralatannya. Dan kerak telur juga bisa menggunakan dua jenis telur, yaitu telur ayam dan juga telur bebek. Dan sini juga ada beberapa bumbu-bumbu untuk memasak kerak telur. Oke guys, di sini ada ondel-ondel perempuan dan di sini juga ada ondel-ondel laki-laki. Ini digunakan sebagai alat untuk upacara dan juga sebagai penolak bala. Dan zaman sekarang itu digunakan untuk sebagai hiburan masyarakat. Oke, sekarang di samping saya ada pakaian adat dari Betawi. Nah, ada pakaian adat kebaya karancang dan pakaian sadariah. Dahulu, Setu Babakan ini bernama Kampung Babakan. Dan untuk danau sendiri disebut Kali Enting. Konon katanya, dulu Setu Babakan itu nggak seluas ini. Dulu hanya sebatas empang dan pesawahan saja. Sampai pada akhirnya, sekarang ini semua dikelola dan diperluas karena dibebaskan oleh Pemda dan dibuat tempat wisata kampung Betawi yang disebut Setu Babakan. Oke, jadi di belakang kita ini udah ada tempat untuk menampilkan kesenian-kesenian dari Betawi. Selain itu, di sini juga ada 4 rumah adat Betawi, yaitu rumah kebaya. Oke, di sini
rumah adat tipe gudang. Dan selanjutnya di sini juga ada rumah adat tipe kebaya. Tipe joglo. Oke guys, sekarang kita udah selesai keliling-keliling museum dan beberapa rumah adat. Tapi kayaknya sekarang kita lapar deh. Iya, lapar banget guys. Karena guys, siang kita belum makan. Jadi kita mau cari kuliner apa aja sih yang ada di Betawi ini. Stay tune terus, bye-bye. Kita memilih kerak telur untuk mengisi perut kita yang kosong. Harga untuk kerak telur ayam Rp18.000, sedangkan untuk kerak telur bebek seharga Rp20.000. Kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pasalnya, makanan ini diciptakan secara tak sengaja oleh sekawan orang Betawi yang tinggal di Menteng. Kala itu, masyarakat Betawi mencoba membuat beragam makanan dengan mencampurkan beberapa bahan. Salah satunya adalah buah kelapa. Ternyata, percobaan tersebut justru menghasilkan kudapan yang lezat, yaitu kerak telur. Oke guys, jadi di sini kita akan nyobain kuliner khas Betawi nih, yaitu kerak telur. Di sebelah sini ada kerak telur bebek dan sebelah sini ada kerak telur ayam. Jadi kita mau tahu nih perbedaannya antara kerak telur bebek sama kerak telur ayam. Itu apa aja sih perbedaannya? Langsung aja kali ya? Langsung aja kali kita coba. Menurut gue ini lumayan gurih gitu. Karena ini kan telur bebek. Telur bebek itu biasanya lebih gurih gitu daripada telur ayam. Kita langsung coba Oke, untuk teman-teman yang belum pernah main kesini, ayo main. Dan untuk teman-teman yang udah pernah main kesini, ayo main lagi. Karena terus terang perjalanan kesini sangat berkesan. Apalagi saat kami melihat keluarga Setu Babakan ini yang berkomitmen besar untuk menjaga budaya dan warisan leluhur mereka, serta menjaga kebersihannya juga. Oke, sekian kita pamit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian berkesan dan mendapatkan pelajaran dari video yang telah kita sampaikan. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini ya videonya. Indonesia punya banyak karya budaya. Sudah saatnya kita, generasi muda, untuk melanjutkan dan melestarikan budaya ini. Tidak perlu repot-repot untuk melestarikannya. Cukup datang ke kampung budaya Setu Babakan, kenali budayanya, pelajari budayanya, dan lestarikan budayanya. Maju pariwisata Indonesia. It was called yellow.